Selamat pagi kakak bunda Monsalafos, ketemu lagi dengan Sarah Hawila Shop dari Tarumajaya Bekasi. Kakak bundaku sayang, kakak bunda berakhir pekan bersama dengan keluarga itu sangat menyenangkan kakak bunda ya. Quality time bersama dengan keluarga itu top morko top ya. Tiada waktu kita enak banget untuk menghabiskan bersama dengan keluarga. Jadi kakak bunda tetap happy 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 bersama dengan keluarga. Saya selalu kakak bundaku sayang ya. Salam love you love you love you. Dan Sarah Ngeo, kakak bundaku sayang dari Sarah ya. Oke kakak bundaku sayang, seperti biasa Sarah akan jebreng-jebreng untuk tas second prelognya ya kakak bunda ya. Cap kawat, cap karung, cap bal ya. Kakak bundaku sayang, mohon diperhatikan untuk videonya dari awal sampai dengan akhir. Nah buat kakak bunda yang sudah subscribe, kakak bunda tetap bantu Sarah untuk di like-nya dan share-nya. Jangan lupa untuk komen kakak bunda. Dan buat kakak bunda yang mungkin baru pertama kali atau yang belum subscribe ya, kakak bunda bantu yuk untuk subscribe ya kakak bunda. Bantu untuk di subscribe, nyalakan loncengnya buat kakak bunda ya, biar kakak bunda dapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa ada Sarah ada video terbaru ya. Jangan lupa untuk di share dan di like, komen-komen kakak bunda ya kakak bunda, karena itu sangat membantu untuk perkembangan YouTube channel Sarah. Sebelum dan sesudahnya Sarah ucapkan banyak terima kasih buat kakak bundaku. Sebelum order mohon diperhatikan videonya dari awal sampai dengan akhir kakak bunda, jangan di skip-skip kakak bundaku sayang ya, biar kakak bunda tahu apa sih tasnya, pemakaiannya di mana ya, kondisinya bagaimana ya kakak bunda gitu ya. Nanti kalau sudah oke tinggal di screenshot aja cara ordernya atau sebutkan clue-nya masuk WA ya. Nomor WA Sarah ada di setiap judul YouTube channel Sarah. Oke kakak bunda ya, sebelum dan sesudahnya terima kasih, mohon diperhatikan karena nanti Sarah tidak bisa retur. Oke kakak bunda, seperti biasa pengiriman dari Bekasi untuk pembayarannya Bank BCA atas nama Ernawati Manurung kakak bunda, dan untuk kurirnya tetap di Lion Parcel ya kakak bunda aku sayang ya. Untuk pengirimannya kita di hari Senin kakak bunda ya. Untuk pembayaran yang sudah bayar di hari satu pun di hari Senin kita akan kirimkan. Nanti untuk nomor resinya kakak bunda gampang, nanti kakak bunda tinggal lihat di nomor resinya itu syarat bikin di status WA Sarah ya. Oke kakak bunda tinggal diperhatikan di situ, nanti ada nama kakak bunda di situ ya. Oke kakak bundaku ya, biar kakak bunda tahu ya ada resinya di situ ya sayang ya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya ya kakak bunda, kita langsung saja kakak bundaku sayang. Ini ada tas cantik ya, dia modelnya kayak ala-ala Dax ya, kayak juga ini kalau kotak-kotak ini dia identik dengan si Dax ya kakak bundaku sayang. Dia bahannya PVC ya kakak bunda, PVC. PVC-nya ini tebal sayang ya, PVC-nya ini tebal ya. Ini bisanya kalau kakak bunda bisa buat untuk travel-travel ya, kalau lagi mau healing-healing ataupun untuk keseharian ya, pergi kerja dan sebagainya ya kakak bundaku sayang. Nah untuk size-nya dia berkaki loh kakak bunda, dia berkaki 4 ya. Dan di sini kakak bunda kalau untuk trolling-nya atau popper bisa ya dicantolkan ya. Nah kakak bunda dia brand-nya Jislon ya kakak bunda ya. Kakak bunda dia di 32 cm ya, 32 cm untuk tingginya 25 ya, 32 25 cm kakak bunda ya. Dan dia ada pegangan seperti ini, dan di sini ininya kancingnya sudah kulit ya kakak bundaku sayang. Untuk kondisinya kakak bunda top handle-nya dia masih aman, tidak ada yang retak atau dan sebagainya ya. Biasanya kalau penyakit PVC itu kalau selangnya muncul, kalau enggak PVC-nya retak. Itu kakak bunda ya. Nah, dia berkaki 4 untuk kondisinya masih aman. Untuk selang-selangnya dia masih aman ya. Selang-selangnya dia masih aman kakak bunda ya. Nah, kita ke bagian sini dulu baru nanti kita ke bagian badannya. Nah, kakak bunda di sini kakak bunda bisa perhatikan untuk selang-selangnya pun dia masih aman, belum ada yang ngintip-ngintip ya, dan dia top handle-nya masih ada. Badannya cakep ya. Masih cakep ya kakak bunda ya. Nih, ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke depan. Di sini dia sudah ada brand-nya pakai besi seperti ini, dan di sini ada double zipper emboss dengan brand-nya. Ya, bisa dibuka gini. Puringnya kakak bunda bisa dilihat, dia puringnya sudah emboss brandnya ya, sudah emboss brandnya. Lucu ya, sini ada kantong kakak bunda bisa taruh ya, bisa taruh handphone ya, bisa masuk handphone kakak bunda di situ ya, sama dompet bisa. Ini agak tepatnya luas kok. Nah kakak bunda untuk lihat sampingnya, kita ke sampingnya dulu. Untuk sampingnya dia masih aman ya, ini masih aman kakak bunda aku sayang. Dan dia talinya dilapis seperti ini, jadi kakak bunda ini aman sangat ya. Oke, nah aman sangat ya kakak bunda. Nah
Seperti ini dia pun talinya bisa di-adjust, kakak sayang. Bisa di-adjust ya, bisa di-adjust ya. Nih, ya kakak bunda mau diperhatikan ya, kakak bunda untuk videonya sebelum mengorder. Ya, nih, oke. Nih, kakak bunda ya. Salah pelankan ya. Nah, kakak bunda kita ke bagian dalam. Kakak bunda dia uniknya, ini karena dia memang tas travel ya. Kalau kita jalan-jalan ataupun kakak bunda buka pakai untuk seharian untuk kerja, ini sangat aman kakak bunda. Kakak bunda lihat ada keunikan di sini ya, seperti ini kakak bunda. Nih dia ada petolan seperti ini, jadi kakak bunda kalau mau aman sangat dengan sangat ya, ini ada bisa untuk digembok, untuk sentolkan gembok ya. Nih ya kakak bunda tuh ya, cakep unik ya. Untuk ininya masih aman. Dan ini tutup-tutupnya juga masih aman ya. Untuk zipernya dia aman ya kakak bundaku, sayangku, cintaku. Ya, aman ya. Oke, kita ke dalam. Ya, ke dalam ya. Kayak seperti ini kakak bunda, dia sudah emboss, dia belum begini. Dan di sini ada ruangan pakai zipper ya. Di sini ada ruangan pakai zipper kakak bunda ya. Di sini ada ruangan pakai zipper. Ya, di sini ruangan pakai zipper. Oke. Nah, kakak bundaku sayang ya. Ini kalau mau kakak bunda, ini Aksara kasih di harga berapa? 165.000 aja kakak bunda, sekarang nggak ngambil banyak-banyak ya. Harga di luar ongkir ya, kalau mau ala Dax 165.000 di luar ongkir ya. 165 ya kakak bunda aku sayang ya. Oke, kita lanjut. Kakak bunda aku cintaku, ini ya kakak bunda, kakak bunda ini Chloe ya, aku bilang ini ala Chloe tapi sangat mirip kakak bunda ya. Aku udah lihat orang yang di lapak lain itu yang Chloe dengan gembok rumah pagernya ya. Chloe itu identik dengan gemboknya yang segede gaban kakak bunda ya, mungkin kakak bunda juga ada yang tahu ya. Nah kakak bunda, ini Chloe, aku bilang ala Chloe walaupun ada HW-HW dan ada tag-nya nggak ada sayang ya. Dia ada tulisannya di emboss di kulit, Chloe made in Italy ya kakak bundaku sayang. Dia modelnya model speedy sayang ya, kulitnya kulit asli kakak bunda, kulitnya kulit asli. Dan Chloe yang aku lihat ya kakak bunda di lapaknya sama kayak gini, ada petol-petolnya, modelnya ada sama, cuman yang kemarin tuh dia warna biru dan size nya agak besar. Kalau ini coklat agak kecil ya kakak bunda. Nah kakak bunda bisa gembok begini ya. Kalau ke tanganku ya, agak ya gimana kakak bunda ya, agak-agak gimana. Nih buat kakak bunda yang suka dengan dressku, ini bisa sampai dengan pemakaian 115. Sebetulnya bisa sampai 120 kak, tapi kan nanti kayak lemper kak, jangan lah ya kak. Ini aku pakai, buat kalau kakak bunda yang ada yang mau, ini aku kasih di harga 50.000. Bisa untuk ke pesta, bisa untuk ke gereja ya kakak bunda ya, ataupun berkencan. Kencan dengan suami kakak bunda ya. Oke kakakku sayang, cintaku ya, kalau ada yang mau ya sayangku ya. Dia merknya Enfocus ya, brand salah satu brand kakak bunda, brandnya Enfocus. Nah buat kakak yang punya gemuknya, ini karena dia rumber-rumber ketutup kakak bunda nih aduh ketutup, dia rumber-rumber bertingkat gitu, jadi ketutup kakak bunda ya. Ini harus kakak bunda harus pakai kaos, ini aku pakai kaos dalam kakak bunda ya. Oke, ataupun kakak bunda bisa dibroskan seperti ini ya, atau gimana lah pakai ininya ya, atau begini ya, kalau bisa pakai kemban ataupun kaos dalam. Oke kakak bunda, kalau ada yang mau ini aku kasih di harga 50.000 aja ya untuk dressnya ya. Enfocus cantik pakai sampai 115 aja kak ya, bisa sih sampai 120, cuman dia nanti kayak lemper ya, jangan. 115 aja kakak bunda ya. Oke, kondisinya masih aman ya. Oke kakak sayang, nih kita lanjut lagi di tas ini sayang ya. Ini kakak bunda dia Chloe itu, dia seperti ini. Aku udah lihat seperti ini, pas modelnya seperti itu. Cuman ini tidak ada gemboknya, ini tetap dia sama seperti ini. Dia warnanya biru, size-nya lebih besar. Dan dia, ininya begini, cuman dia ada dua di sini. Makanya aku bilang ini ala Chloe kakak bunda ya, ala Chloe. Dan sama, dia ada begininya. Begininya ada, dan di sini ada gemboknya gede gaban ya. Ini Chloe ya kakak bundaku, bunda. Dia itu Chloe itu 1.500.000 kakak bunda ya. Dijual orang itu 1.500.000 Chloe. Kalau yang biasa sering-sering kecilnya aja itu 500 sampai dengan 600. Kakak bunda, ini aku kasih di harga 400.000. 400.000 ya. Kulit asli, aku bilang Allah ya. Allah ya, ini agak sedikit hitam di sini. Ya.
ya. Oke. Kakak bunda ya. Situ ya. Oke, yang lainnya masih aman ya kakak bunda. Ininya pun masih marhilong-hilong. Masih marhilong-hilong. Kakak bunda, Chloe itu 1.500.000 untuk sling yang kotak itu, yang biasa dia bukan kulit kenyal begini, dia jual orang 500 sampai dengan 600.000 kakak bunda ya. Yang kayak saya selin-selin gitu. Nah, kakak bunda, ini ya, ini kulit nyol-nyol ya, tuh. Kulit lentur, bukan kulit kaku kakak bunda ya. Nih ya, sudah kulit asli. Kakak bunda, ini 400 secara kasih ya. Secara kasih di 400 dia model jaket nih. Karena kiri bertemu di sini ya. Oke, di sini ininya. Cakep ini kakak bunda. Yuk gercep diambil. Kalau mau ini klunya Chloe ya. Ala tapi ya sayang kakak bunda aku cintaku. Chloe itu harusnya di sini kakak bunda tag-nya kulit yang aku lihat di sana ya. Dan sama ini kalau puringnya dia hitam, ini gini ya, polos, dia juga nggak embos kok, kue-kue gitu di puringnya ya. Masih wajar lah kakak bunda ya, dari 1.500.000 ini kulitnya kulit nyol-nyol, hampir sangat mirip ya. Ini mungkin 1:1 lah ya, karena tidak ada gemboknya dan sebagainya, sama tag-nya. Nah kakak bunda nih puringnya cakep loh ya, tuh ya sayangku cintaku. Nah ya kakak bunda, untuk size nya aku ukur dulu ya kakak. Untuk size nya aku ukur dulu ya cinta. Size-nya ya kakak. Size-nya 35. Size 35. Tingginya 27. 27. 35, 27. 35, 27 kakak bunda ya. Kalau mau ini ya kak, ala Chloe-nya aku kasih di 400.000 kakak bunda ya. 400.000 saja ya harga di luar ongkir sayang. Kulitnya sudah kulit kenyal, kulit konyol, kulit nyol-nyol ya kakak bunda aku sayang ya. Di 400.000 aja cantik ya. Kakak bunda, ada yang butuh ransel? Ransel kulit asli full, walaupun dia no brand, jangan tanya mengenai kulitnya kakak bunda. Cakep banget ya. Ini masih muat laptop sayang. Nih, cara pakai kakak bunda warnanya coklat ya. Coklat kakak bunda, aduh cakep banget ya. Cakep banget kakak bunda, keunggulannya kulit gak berat, walaupun dia kulitnya nyol-nyol. Tidak berat kakak bunda, ini gak berat, asik ya. Jadi ini padahal udah aku asih super dia nggak berat menurut aku ya, nggak berat kakak bunda. Jadi kakak bunda mau yang buat untuk tas kerja ya, atau untuk tas kuliah, tas healing terserah buat apa, cakep banget ya. Nih modelnya model tabung kakak bunda, dia no brand tapi jangan tanya kulitnya, dia sangat kenyal ya, sangat kenyal kakak bunda ya, sangat kenyal ya. Sangat kenyal ya, warnanya masih cangkep, berminyak dan sebagainya. Di sini ada ruangan, cakep banget kakak bunda nih ya. Model tabung dia ininya, dia dilapis ya sayang, dia jadi aman tuh ya. Cakep banget kakak bunda, cantik ya, masih bisa di adjust, cakep banget ini sayang ya. Cantik kali kakak bundaku ya, tinggal masuk long dari sini. Modelnya tabung ya, yang butuh tas ransel bisa masuk laptop ini ambil ya, ambil sayang ya, cakep banget ini cinta. Blong ya tuh cakep banget ya. Kalau untuk masukin laptop harus pakai case nya ya kak, harus pakai case nya ya.
Dan di sini dia seperti ini ya. Oke kakak, kalau mau ya coklat 450 ya, walaupun dia no brand kakak bunda, ini kulitnya ya kakak bunda, kulitnya ini light new kakak bunda ya. Kalau kayak gini kakak bunda udah 1 juta lebih untuk kulit, untuk kulit doang ya, pada dia no brand ya. Tapi ini aku kasih di harga 450.000 sayang, warnanya coklat, cakep ya, 450. Untuk size-nya bentar ya kak bunda ya, untuk size-nya kita ukur dulu. Untuk size-nya ya, cakep banget ini kakak bunda aku sayang. Tinggi 38, lebarnya 31 38 ya kakak bunda. Kalau mau coklat, coklat 450.000 ya, coklatnya 450.000 ya sayang ya. Rp450.000 ya kak bunda ya. Nah kakak bunda aku sayang, ini ada yang butuh tas besar buat kerja ya sayang ya, buat kerja atau buat kuliah, ataupun kakak bunda yang suka tas-tas besar nih kakak bunda. Cakep, kulitnya masih oke banget, masih oke banget, udah kulit asem, kulit nyol-nyol, kulitnya masih berminyak dan tidak berat ya. Ada memang kulit yang berat sekali kakak bunda tuh, kayak daat tuh, ampun ampun kalau bawanya kakak bunda, pasti kakak bunda nggak mau lah ya. Ya kakak bunda, ini size-nya 42, tingginya 33, size 42 33 nih kakak bunda nih, kira-kira masuk laptop gak kakak bunda lah yang ini ya. Tapi harus tetap pakai case-nya kakak bunda ya, dia berkaki 4, cakep banget, lengkap dengan talpan bawaan. Di sini ada ruangan berpocket. Nah ya, dia dia no brand kayaknya nih kakak bunda ya. Ada top hanger seperti ini, dia aman ya, aman di sini ya kakak bunda aku sayang, cintaku. Nah dia masih lumayan marki loh kakak bunda ya, walaupun gak gimana, namanya juga second. Ini ada contoh kulitnya ya sayang ya. Nah untuk talinya kak, seperti biasa dia dilapis ya sayang, sudah kulit asli, sudah masih bisa di adjust, maju mundur cantik ya, masih lumayan kondisinya kakak bunda. Kakak bunda ini cakep banget, jadi diambil lah buat kakak bunda yang suka bawa berkas buat anaknya kuliah, ambil lah sayang ya nih. Kakak bunda misalnya kerjanya guru atau di kantor, ambil lah sayang ya, suka bawa berkas kan. Nah ini sayang nih, puringnya masih aman ya, dia ada kantong di sini ya kakak bunda sayang ya, tuh ya, tuh sini kantong, sini kantong kakak bunda. Kalau mau ya kakak bunda, ini harga di luar ongkir ya sayang, besar hitam besar 350, besar hitam besar 350 ya sayang ya, cakep banget ini 350 kakak bunda aku sayang ya. Daripada kakak bunda dapat tas premium, barunya premium new bag, ini kakak bunda dia brilok tapi dia sudah kulit asli, kondisinya masih yahut ya, 350 kakak bunda ya. Kalau mau hitam besar 350 kakak bunda. Aku ada brand cakep nih, brandnya Zilivo. Aduh kakak bunda, sebetulnya aku mau jual ini, cantik kali gitu ya, cantik kali Zilivo kakak bunda, Zilivo, Zilivo ya kakak bunda, cakep banget ya. Dia modelnya oval begini, cakep banget ya kakak bunda. Tadinya aku gak mau ke showing ya, pasti ada yang naksir deh ya. Nih kakak bunda ya, cakep banget. Mudah-mudahan gak ada yang naksir ya, gak ada yang naksir pas ini ya kan kakak bunda ya. Kakak bunda nih, nih ya, dia seperti ini, dia warna silver ya, bukan gold ya. Dan dia bisa ditenteng seperti ini
Ya tuh kakak bunda, cakep banget. Dia ada kerut-kerutnya ya. Ada seninya di sini, kerut-kerut kulit asli. Ya. Kakak bunda aku sayang, dia tuh untuk handle-nya dia patternnya masih aman lah kakak bunda ya. Belum ada yang kotong-kotong ya. Masih aman kakak bunda, cakep banget. Aduh. Aduh. Ya, pakai zipper ya. Kakak bunda tuh cakep banget. Cakep banget ini kakak bunda. Kulitnya. Masih sayang banget. Aduh cakep banget ya. Nih, cakep banget kakak bunda. Nih, ada action ini seninya di sini. Berkerut-kerut ya. Berkerut-kerut. Berapa ini ukurannya Sarah sebentar ya kakak bunda aku sayang. Biar kita lihat dulu kondisinya si kulit ini cantik ini si Gilly Point ya kan. Nah, kakak bunda. Bentar ya, aku ukur dulu ya. Kakak bunda, untuk ininya 31 tingginya 25. Ya, 31-25 cm ya. Nah, kakak bunda, ini memang bawaannya ya. Tuh, dari kulitnya dia sama dengan yang ini ya. Bisa maju mundur cantik. Ini pun ada kulitnya begini. Seperti ini ya, kakak bunda. Kita lihat ke dalam, sayang ya. Kita lihat ke dalam. Ih, kakak bunda dicak tenteng pun gini cantik ya. Ataupun gini cantik loh. Bisa di solder seperti ini. Ya. Ini talinya bisa dilepas ya. Bisa dihobo sama kakak bunda. Ya. Ini kok kakak bunda. Ih, cantik kali ini kakak bunda. Ada lah yang naksir kalian ini ya kan. Dapat ini ya kakak bunda tempat koin ya. Di dalam nempel. Ya. Sudah emboss jilifo untuk tarikannya. Ya kakak bunda aku sayang. Ih, cakep banget. Cakep banget lah pokoknya. Ih, cakep banget jilifo. Ya, puringnya tebal sekali sayang. Puringnya tebal sekali. Kakak bunda jilifo aku kasih berapa? 500. Ya, jilifonya 500 sayang. Cakep actionnya, modelnya cantik, double-nya keren ya, kakak bunda ya. Kakak bunda mau pakai ke kantor boleh, pakai santai boleh ya, kakak bunda ya. Yang ini, pokoknya hanya ininya pun masih cantik lah, kakak bunda ya. Masih aman begini. Cakep kakak bunda ya, kalau mau jilifo 500.000 kakak bunda ya. Harga di luar ongkir ya. Jilifo 500.000 kakak bunda ya. Terima kasih kakak bunda sayang. Itulah tas-tas yang Sarah jam showingkan buat kakak bunda. Semoga kakak bunda ini ya tertarik ya. Untuk jilifo nggak usah lah kakak bunda tertarik itu ya. Ya. Oke kakak bunda. Aduh kakak bunda maaf ya. Oke kakak bunda aku sayang. Nanti kalau ini mohon videonya. Jangan di skip-skip. Diperhatikan aja dari awal sampai dengan akhir biar kakak bunda tahu untuk kondisinya ya. Kakak bunda aku sayang ya, terima kasih buat kakak bunda. Tetap selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga bahagia selalu, bawa dengan happy kita. Love buat kakak bunda aku sayang dan sarang yo, bye bye.